Pameran Karsipan tentang Sejarah Kota Semarang digelar oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di halaman kantor Disarpus selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 April 2024. Pameran dengan tema Selamatkan Arsip, Lestarikan Budayaku, dan Meningkat Literasiku ini menampilkan sejumlah arsip sejarah Kota Semarang yang meliputi arsip foto, naskah, hingga dokumen kedinasan Kota Semarang tempo dulu. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung seperti apa warisan-warisan karsipan penting yang perlu mereka ketahui. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, pada Kamis 25 April mengatakan, melalui pameran arsip ini diharapkan pengunjung dapat teredukasi tentang sejarah dan terinspirasi untuk meningkatkan kecintaan terhadap arsip, buku, dan budaya. Ini penting sekali buat anak-anak kita semua, generasi muda kita semua, agar bisa melihat langsung bagaimana warisan-warisan kearsipan yang penting untuk bisa mereka ketahui. Yang itu jarang bisa mereka temukan di gadget, tapi memang betul-betul kita sajikan di pameran arsip Dinas Arsip Kota Semarang. Pengunjung yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa sangat antusias dengan pameran ini, karena bermanfaat untuk menambah pengetahuan mereka. Mungkin masyarakat jadi lebih tahu sejarah Kota Semarang yang belum mereka tahu sebelumnya. Tadi aku ke Perpus, terus lihat buku sama lihat gambar-gambar sejarah. Bagus-bagus nggak? Bagus, bisa nambah pengetahuan aku nanti di SMP depannya. Kalau misalnya nanti ada pembelajaran tentang sejarah, aku bisa nyatain yang ada di sini. Selain pameran arsip, kegiatan yang masuk dalam serangkaian acara Litrafest 2024 dan pameran kearsipan ini juga diisi dengan aneka lomba permainan anak tradisional, diantaranya lari balok, egrang, dan permainan gangsing. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.